suasana terkini di SCBD, Sudirman Central Business District, tepatnya di daerah Duku Atas, Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. Perhatikan, ini kan persiapan hari terakhir menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus hari terakhir di tahun 2023 sebelum memasuki tahun 2024. Wih, cantik banget nih. Baik pemirsa, sekarang saya mau langsung transit dari KRL naik MRT Jakarta untuk sama-sama nonton show di GBK. Ikuti saya. Dan inilah ini ada nih. Suasana ada di YouTube. Iya. Senayan Jakarta, dan di sebelah kanan saya itu adalah Hotel The Ritz-Carlton, ya. Atau biasanya kita sebut Mega Kuningan Jakarta Indonesia. Sebentar. Halo Jess. Halo. Gua lagi OTW di Tenis Indoor Senayan kan? Halo. Ya. Ya, betul. Gua lagi OTW nih. Ya, betul. Gua lagi OTW sekarang. Udah sampai nih. Ya, gua tunggu. Oke. Oke. Anda, nah, sekarang saya sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Bukan ya, sekarang saya sedang berada di kawasan GBK Senayan Jakarta. Tenis indoor kemana ya? Tenis indoor. Ya, makasih. Oke. Gua harus lari ah. Sebelum terlambat. Saya sedang berada di, nah, di sebelah kiri saya ini adalah kawasan hutan kota Plataran GBK Jakarta Indonesia. Di sebelah kiri saya ini nih, saudara. Tuh, Anda biasa lihat sendiri tuh, ya kan? Untuk mempersingkat waktu kita, nah, kita langsung masuk ke dalam Sentosa Senayan ya. Nah, apa ini? Wah, keren juga tuh, ya kan? Banyak keren banget.
Lari. Nah. Beruntung. Saya terakhir kali tahun 2022 waktu nonton Berat Terang. Nah, beginilah suasana terkini di Komplek GBK yang jadi yang pernah menyelenggarakan konser perdana Coldplay di Indonesia dan juga berbagai acara besar lainnya termasuk acara keagamaan tentunya. Wah. Nah, ini suasana terkini. Nah, ini setelah setahun kemudian. Inilah suasana terkini di kawasan Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Apalagi kan di sini cocok banget nih. Tiap Sabtu dan Minggu pagi biasanya rutin berolahraga pagi hari ini orang-orang. Dan sekarang di sore hari ini saya akan spill sedikit ya. Apalagi kan persiapan jelang liburan Natal dan tahun baru 2024. Liburan akhir tahun. Saya menyempatkan diri dulu mampir ke sini tentunya. Saya Hans Abad tentunya. Oke. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita langsung seberang ya untuk mempersingkat waktu. Di sini ramai banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tenis indoor kemana ya? Ya. Ya, sini ya. Ya, makasih. Ya. Ya, 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 makasih. Nah, ini untuk pertama kalinya saya akan ajak Anda untuk mengeksplor suasana terbaru di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Komplek GBK tentunya ya, salah satu kawasan cagar budaya di Indonesia sejak tahun 1962 silam ya, kalau nggak salah ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Taksi. Ada ik. Agustin.
Oke. Aduh, waktu sangat mepet nih saudara nih. Sudah jam 16:05. Gua harus lari saudara. Nah, yang berdekat-dekat dengan kawasan Komplek Gelora Bung Karno, ya, di seberang sana itu adalah Jakarta Internasional, Jakarta Convention Center ya, atau JCC saudara. Dan dulu saya pegang HP Vivo, sekarang saya handle dengan menggunakan tab saudara setelah setahun lamanya. Wah, ramai banget nih di sebelah kanan saya nih. Ada apa ya? Security. Hard news. Wah, ada Jakarta Beauty nih saudara. Oke. Okay. Let me see. Rame banget ya di sebelah kanan saya.
Oke, saudara. Keren juga ya suasana GBK sore ini. Macetnya parah banget tuh, perhatikan. Hard news. Slightik. Pertama tadi tim redaksi resmi ditahan polisi. Oh, keren juga yo. Ada brilliant face di sebelah kiri ini ya, saudara. Tuh. Wow. Hard news. Redaksi. Ebo. Jus. Redaksi. Kumis. PLT. Jadi banyak tugas. Pemimpin redaksi. Redak. Kerasa capek ya pemirsa ya. Tadi dari habis dari Puri Angsana Lokha Sawang Depok, muter balik lagi ke Bogor saudara. Seperti itu mengendari hal-hal yang soalnya kan saya kan pulangnya sampai malam. Ya harus dipertimbangkan lah kalau pengin caranya mah. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Indonesia Arena nih, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Indonesia Arena, saudara. Tepat di sebelah kanan saya. Tuh, ya kan? Indonesia Arena. Jatuh cor.
Pergi kau. Pergi. Pergi. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah menara kompas nih, saudara. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah squash hall nih, saudara. Di sebelah kanan saya squash hall, basket hall. Sebelah kiri saya ini adalah stasiun. Maaf, ini sebelah kiri saya ini adalah Stadion Madya, saudara. Stadion Madya. Tuh, perhatikan, ya kan? Ya, udah jam 16.08 menit lagi. Aduh, gak apa-apalah. Sekarang kita sudah sampai di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Indonesia. Oke, nih. Sini ada perbaikan trotoarnya. Sebelah kiri hati-hati. Nah, kita sudah sampai.
Ini dia. Wah, malam minggu setelah satu bulan gak jumpa, akhirnya ketemu lagi sama sahabat saya di Sangga. Ada aplikasi Grab gak? Iya gak? Ah, ada aplikasi Grab gak? Ah, ada, adanya Gojek. Tapi baterainya lowbat. Besok ke Sanggar, tapi besok paginya gue pergi. Setelah satu bulan lamanya gak jumpa sama sahabat lama saya dan juga teman saya di Sangga tuh. Ada Hiro, Rangga, semuanya kita bertemu kembali di Senayan, ya kan? Oke, suasana GBK di malam minggu ini nih saudara. Nah, hey, itu yang lagi latihan tenis itu ya Rangga ya? Oh iya. Wah, gua jadi pengen gitu ya. Pengen banget kayak mereka. Kok Gojek? Ah, baterainya lowbat. Nah, satu. Iya. Kok jangan Gojek mau biaran kan. Oh iya, woi. Ketemu di ini di mana? Inerti. Mana ya? Oke deh. Semoga vlog kita sampai bermanfaat ya. Selamat bermalam minggu. Sebelum tutup, jangan lupa subscribe seluruh kami YouTube channel Semah Sebat dan nama media sosial Semah Sebat kami. Like, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Hasan berpamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Ini panah berpasang. Orang-orang ini kan udah bisa dari kami. Dari oke, ini dari Bogor sampai Jakarta. Saya hampir aja lari kocar-kacir. Siap. Dari pagi sampai sore. Ah, enggak, baterainya tinggal dikit. Gua minta ngebeng ya. Apa bang? Oh iya ya. Maaf. Oh iya ya. Sekali lagi saya minta maaf ya bang ya. Oh iya ya. Iya ya. Gua harus jual. Ini kalau ke kanan ini ke arah Semanggi Cawang. Kita ambil kiri aja ke arah Sleepy Del Grobo. Iya 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 betul. Iya ya. Iya. Prioritaskan pesepeda. Kenapa, Bang? Iya ya. Iya ya. Ini gedung MPR DPR DPD RI. Oh iya ya. Ini sebelah kanan sini ramai parah banget ya lalu lintas saya yang mau ke arah
Tomang, Grogol, Pluit. Nah, ini lampu merah doang, Pak. Oh. Karena lampu merah di turunan, pas turunan lampu merah, udah perapatan kan. Iya, iya. Lampu merah udah lancar. Iya. Sudah dirampok.